Di dalam surah Ali Imran ayat 155 kalau tak silap, Allah Subhanahu taala berfirman, ta'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minallazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa kaifa takfuru wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Al-ayah sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu ikut sebahagian daripada Yahudi Nasara itu, nescaya mereka akan menyebabkan kamu kembali menjadi kufur. Kenapa kamu nak jadi kufur? Sedangkan Al-Quran dan hadis, yakni Allah dan Rasul ada bersama dengan kamu. Maka barang siapa yang ditunjukkan kepada jalan yang benar, barang siapa yang berpegang dengan agama Allah yang benar, sesungguhnya dia telah berjalan ataupun ditunjuk mengikut jalan yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah. 5-6 hari ni, 2-3 minggu ni cerita Israel lah. Neh, Israel tembok kapal, kapal kena rapah di Israel. Israel ni bangsa lah, Yahudi tu agama dia. Yang sebenarnya bukan baru 2-3 hari ni lah, ni cerita lama. Tapi hak sibuk sangat ni pasal ada orang Malaysia duduk atas kapal tu. Tu yang sibuk sangat. Tiap-tiap malang dia ni makan, makan malang dengan rosmah. Jadi matlamat yang sebenarnya kadang-kadang kita lupa, iaitulah meneruskan perjuangan untuk menentang Yahudi laknatullah, sama ada di bumi Palestin atau di mana saja. Allah tunjuk sikit kepada orang Malaysia, kapal kena serang, kena rapah gitu gini, balik jadi pejuang lah, jadi hero lah, tiap-tiap malam boleh kalongan bunga dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita lupa rakyat Palestin yang pecah otak, pecah perut, dibunuh oleh tentera Yahudi sejak ratusan tahun, bahkan ribuan tahun dah jahatnya orang-orang Yahudi. Maka Allah peringatkan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, kalau mu ikut sebahagian daripada orang-orang Yahudi Nasara tu, mu akan jadi sesat. Sama ada sesat nu sesat daripada yang sebenar dari segi akidah ataupun dari segi amalan hidup. Jadi bukan maknanya apa benda bila dia rapah kapal yang ada rakyat Malaysia baru kita nak kata bahawasanya Yahudi ni jahat rupanya. Dah lama dah. Bukan baru 3-4 hari ni jahat Yahudi. Allah suruh kita kata Yahudi bangsa jahat. Kalau kita tak kata, tak sah semayang kita. Iaitu dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Kita buka kitab tafsir yang mu'tabar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Fakhrul Razi dan seumpama ni. Mereka berkata, al-maghdubi alaihim humul yahud. Golongan yang jahat ni, yang Allah sangat marah ni, adalah golongan Yahudi. Ada yang kata, dah bukan Yahudi saja jahat, lain jahat juga. Tahu dah, ada sama bagi anak bela Yahudi. Padahal dia dengan mak dia dengan ayah dia tak ada sikit darah Yahudi, tapi nak bela. Kita tak katalah bangsa lain tu baik belaka, tapi bangsa yang paling jahat bangsa Yahudi, Bani Israel, sebab bunuh orang. Eh, dia jawab pula, dah bangsa lain bunuh orang kau, tak boleh kata gitu. Bapa pok daramu Israel, siapa tak boleh kata begitu? Bukan kita kata ni ikut kepala otak kita, dah Allah suruh kita kata dalam surah Al-Fatihah, al-maghdubi alaihim. Kalau tak kata gitu, tak sah semayang, betul tak? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, amin. Kata guana tu imam ni, potong sikit bawah. Sebab apa? Tak baik kata ke Yahudi. Kena baca siapa habis.
Bukan maknanya Yahudi jahat ni bila rakyat Malaysia naik atas kapal nak atur batuan, dia pun rapah kapal tawang rakyat Malaysia. Bukan. Mereka adalah musuh Allah, musuh para rasul, musuh orang-orang yang beriman. In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, kalau mu ikut buat-buat ni, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kamu yang Islam akan jadi sesat. Bukan Yahudi Israel saja, iaitu cara hidup Yahudi pun kalau kita ikut jadi sesat.